ini adalah kunjungan pertama. Kita tahu bahwa baru 2 hari kami dilantik dan diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memimpin sejumlah pos kementerian. Dan saya sendiri mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, di mana ada 5 kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung bukan hanya struktur tetapi juga orang per orang, karena saya meyakini leadership itu tentang hubungan yang baik antara elemen-elemen organisasi, antara pemimpin dengan yang dipimpin, termasuk juga sinergi dan kolaborasi bisa dibangun dengan seringnya kita bertemu. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mendengar langsung pemaparan dari Pak Menteri dan juga Pak Wamen tentang kondisi awal, karena yang paling penting di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama setelah dilantik adalah mempelajari tugas pokok. Tentu ini juga in line dengan apa yang menjadi visi-misi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau ingin Indonesia semakin maju dan tidak ada yang tertinggal. Pembangunan ekonomi harus berkeadilan dan juga berkelanjutan. Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah atau wilayah-wilayah Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Kementerian Transmigrasi ini bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk diantaranya kawasan Indonesia Timur, agar bisa direncanakan dan dijalankan program-program transmigrasi. Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik tapi juga skills, keterampilan dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Saya rasa itulah menjadi semangat kunjungan kali ini. Begitu. Wah, ini seru nih kayaknya madingnya nih. Diganti, Pak. Wah, ini baru ya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di berbagai daerah. Terima kasih ya.